dalam muakadah. Berarti huruf ba-nya di baris atas bukan tasdid. Artinya adalah asfiku ala anfusikum. Ya, tamah halu. Ya, apa namanya? Ya, doa lembut, ya, lembut. Lembut saja, jangan ngangkat suara gitu. Wala tattabi'uha bi raf'il aswati fid du'a. Maka jangan diikuti dengan mengangkat suara di ketika doa. Nah, dengar tuh. Alasannya adalah innakum la tad'una as-samma wa la ghaiban. Karena kalian berdoa itu ya bukan memanggil zat yang tuli dan yang ghaib, tidak ada ba'idan. Innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Kamu berdoa memanggil Allah yang ma'zat, yang maha mendengar, maha dekat, dan maha menjawab. Dan telah sepakat para ulama yang di semua madhab bahwa Allah itu bersifat dengan sama. Allah itu sami'un. Sepakat semua lihadzihil adillah, berdasarkan dalil-dalil ini. Ma'adhami mati mafahimahu ahlul lughah. Ya, ya, apa, bersama dengan apa yang dipahami ya oleh ahli lughah itu tadi. Fa innahum yafhamun anna ma'na sami'un ya adalah para ahli lughah itu memahami kata sami itu adalah zat ya, di mana zat itu ya punya sifat namanya sama, sifat itu zaidan alaiha. Dia bertambah dari statusnya hanya sekedar sebagai zat. Lebih dari maknanya sebagai zat, itulah namanya sifat. Yaitu sifat sama tadi. Begitu ya? Lanjut? Enggak. Sama. Wa id. Mana tadi? Sampai mana tadi? Wa aidon ya. Wa aidon anna kulla hayyin qabilun lilittisabi bihadi sifati la bididdiha limtina'i ittisafil mauta biha tuli la yasma. Dan tuli itu adalah sebuah kekurangan. Dan kekurangan bagi Allah adalah mustahil, sesuatu yang mustahil. Karena kekurangan bagi Allah itu adalah lihtiyajihi ila man yukminuh. Kurang ya, karena kurang itu berarti dia membutuhkan ya orang yang melengkapi kekurangannya. Adanya kata ihtiyat di situ, membutuhkan itu yastalzimu al-hudus. Nah, itu mengharuskan bersifat dengan ya hawadis. Hawadis itu sifatnya adalah membutuhkan. Wal-hudus muhal. Wal-hudus muhalun alaihi ta'ala. Hudus itu mustahil bagi Allah, karena Allah itu adalah qadim. Fasabata lahu fitilkal adillati as-sama. Maka tetaplah Allah bersifat dengan sama dengan dalil-dalil tadi. Dan kalau Allah sudah bersifat dengan sama, maka mustahillah Allah bersifat tuli. Dengan tuli, yang mana tuli itu lawan dari sama. Fataqabulu bainahuma min taqabulidday. Berlawanan antara keduanya, ya, mendengar dan tuli itu. Fataqabul bainahuma itu dari jenis taqabul adidday. Nama. Ya, berlainan dari berlawanan. Taqabul berhadapan itu dari jenis berlainan. Kayak ikhtilaf tanawu sama ikhtilaf tadadin. Berbeda tapi berbedanya jenisnya tanawu. Dari sisi nau-naunya saja.
Karena ada dua ya. Ikhtilaf tadodin. Ikhtilafnya berlawanan. Ya lah, kabir sogir gitu ya. Kabir sogir. Itu detail namanya. Nah, ini katanya taqabul bainas sama wa variasi. As-samam itu adalah taqabul adiddain. Dari dua lawan yang berlawan, dari dua jenis yang berlawanan. Iya. Kira-kira begitu tadi. Li anna samama amrun wujudiyun inda ahli sunnah. Karena tuli itu adalah amrun wujudiyun. Sesuatu yang wujudi, yang perkara.